Hello Jack, jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, terima kasih. 1. Arema FC akan menjamu Persija yang tengah dalam performa terbaiknya di Stadion Kanjuruhan, Malang, Minggu tanggal 28 Agustus tahun 2022 pukul 8:30 malam. Salim sikat antara Arema FC vs Persija di Liga 1 2022 akan dihelat di Stadion Kanjuruhan Malang, atau Markas Singo Edan. Duel antara Arema FC vs Persija di Liga 1 2022 akhir pekan ini diprediksi akan berjalan sengit. Baik Arema FC maupun Persija Jakarta di Liga 1 2022 saat ini diketahui tengah on fire. Arema FC vs Persija, Singo Edan punya catatan lebih mengkilap dibanding Macan Kemayoran. Tercatat di laman PT Liga Indonesia Baru, Arema FC sudah menang sebanyak 11 kali atas Persija Jakarta. Sedangkan Persija Jakarta baru 5 kali menang atas Arema FC. 9 kali pertemuan antara Arema FC vs Persija dalam catatan PT Liga Indonesia Baru berakhir imbang. Dalam laga Arema FC vs Persija di Liga 1 2022 pekan ini, bisa saja Singo Edan perpanjang dominasinya atas Macan Kemayoran. Apalagi duel antara Arema FC vs Persija akan dihelat di Markas Singo Edan. Dukungan Aremania tentu akan membuat Arema FC semakin bersemangat menjegal Persija Jakarta. Namun Persija Jakarta bukanlah tim yang bisa dikalahkan dengan mudah di Liga 1 2022. Saat ini Persija Jakarta punya pemain asing kelas Eropa yang bisa saja jadi mimpi buruk Arema FC. Saat ini Persija Jakarta punya pemain asing kelas Eropa yang bisa saja jadi mimpi buruk Arema FC. Termasuk kehadiran Thomas Doll di posisi juru taktik Persija Jakarta, akan membuat laga kontra Arema FC semakin seru. 2. Ezejari buka peluang gabung Persija Jakarta. Striker Bayangkara FC Yusef Ezejari membuka peluang bergabung dengan Persija Jakarta. Di masa depan, pemain asal Spanyol itu menyatakan akan fokus membela Bayangkara FC musim ini. Ia belum ingin memikirkan klub lain saat sedang menjalani kontrak dengan satu tim. Saya belum tahu akan bergabung dengan Persija Jakarta. Insya Allah, lihat saja nanti, kata Ezejari. Ia menilai Persija merupakan dua klub besar di Indonesia. Saat ditanya salah satu tim yang akan ia pilih di antara Persib atau Persija, pemain 29 tahun itu mengaku kesulitan. Klub bagus menurut saya, sejujurnya saya suka keduanya, jadi saya tidak bisa pilih, kata Ezejari.